vaksin CoronaVac yang dikatakan akan segera kadaluarsa, ini adalah vaksin yang kita terima pada batch pertama ya, yang merupakan vaksin jadi dari Sinovac yang kita sudah tahu bahwa vaksin ini adalah vaksin CoronaVac. Nah, vaksin ini sendiri kita tahu adalah yang bentuknya dalam bentuk vial atau botol kecil yang berisikan satu dosis untuk satu kali penyuntikan. Nah, tentunya kalau kita melihat saat ini sudah hampir 5,2 juta ya orang mendapatkan vaksin ya. Yang artinya vaksin ini yang batch pertama yang total 3 juta dengan 1,2 dan 1,8 juta dalam 2 kali pengiriman itu telah habis digunakan untuk diberikan kepada sasaran vaksinasi. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.